Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. الفاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين ومفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح كتب الإرشاد وغوث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين لهم ومحبيهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa balaghana anna atfal al muslimin alladhina matu qabla an yablughu al hulum yu'dhanu lahum an yasgu aba'ahum فيتخللون الجمع لطلب آبائهم ليسقوهم وبالناس من العطش ما لا مزيد عليه حتى أن بعض الصالحين كان قد عزم على ترك الزواج فرأى في منامه أنه في موقف القيامة وبه من العطش ما يجل عن الوصف ورأى أطفالا وبأيديهم آنية وفيها الماء وهم يسقون أحدا ويدعون أحدا فاستسقاهم فقالوا إنما نسقي آباءنا فلما أصبح طلب التزوج على رجاء أن يرزقه الله ولدا فيموت في حال طفولته ليكون ممن يسقى في ذلك الموقف العظيم كربه وأهواله نسأل الله لطفه والعافية بفضله آمين ويستد الكرب وتأذم الأهوال على أهل الموقف حتى بلغنا أن الكافر يقول ربي أرحني ولو إلى النار. Masih membahas tentang besarnya bencana, besarnya kesusahan di hari kiamat. Di pertemuan yang lalu menceritakan bagaimana orang-orang di mauqif di yaumil qiyamah meminta perlindungan, pertolongan dari para nabi. Ke Nabi Adam, ke Nabi Allah Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Akan tetapi mereka semuanya menolak untuk membantu, menolong karena takut terkena imbas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang mereka menyatakan ini adalah kemarahan pertama dan terakhir.
tidak pernah kami melihat kemarahan seperti kemarahan saat ini, mungkin sebelumnya dan setelahnya. Sehingga mereka enggak mau. Satu memindahkan ke yang lainnya, yang lain memindahkan ke yang lainnya, sampai mereka datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap membantu dan menolongnya. Lah, dalam cerita ini menjelaskan bahwasannya apa yang kita akan hadapi di hari kiamat itu bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang remeh, melainkan masalah yang sangat besar. Masalah yang perlu kita mewaspadainya, sehingga harus kita semuanya berusaha untuk menjadi orang yang bahagia, senang nantinya. Lah, senang bahagia nantinya di hari kiamat itu tergantung apa yang kita korbankan di atas dunia. Kalau kita mengorbankan akhirat demi dunia, maka kita akan menjadi orang yang susah, yang sedih di hari kiamat. Masa keindahan dunia akan habis, akan hilang dari kita. Yang kita kejar, yang kita cari, yang kita impikan, kita mendapatkannya ataupun tidak, itu akan habis, akan hilang ketika kita wafat dan nanti di hari kiamat. Semuanya akan sia-sia. Dunia enggak akan membantu kita sedikit pun. Malah akan menjadi tuntutan. Apalagi kita tidak peduli dari mana itu datangnya. Halalkah, haramkah, atau syubhat. Tapi kalau kita mengorbankan dunia untuk kemuliaan akhirat, tidak terlalu peduli dengan dunia, baik datangnya atau perginya, dapatnya ataupun hilangnya, dia peduli akan akhiratnya. Selama ini sholat belum sempurna, dipikirkan sama dia, bagaimana ya saya sholat ini sempurna. Membaca Al-Quran belum paham, bagaimana ya saya bisa paham apa yang saya baca dari Al-Quran. Itu yang selalu menghantui dirinya dalam kesehariannya, sehingga dia berusaha untuk meningkatkan kualitas sholatnya, kualitas bacaan Al-Qur'annya. Loh, ini menjadi orang yang akan bahagia, menjadi orang yang akan senang, tersenyum di hari kiamat di mana orang-orang kesusahan. Bukannya kita pikirkan dunianya, ya apa kerjaan saya ini supaya maju tuh gimana ya? Oh, ini saya pakai teman-teman aja jadi sales. Iki lho gowoen, podo ambek PE pondok misalnya. Hebat, wis tak nyumbang pondok kate ngejerno PE pondok. Ya. Bawa podo iki. Mikir, ya apa supaya berkembang? Ya apa supaya meningkat? Tapi salatnya enggak pernah dipikirkan. Dia tahu salatnya enggak khusyuk. Dia sadar baca Al-Quran, dia belum mengerti, belum paham, tapi gak pernah dipikirkan. Siapa di antara kita yang pernah memikirkan sholatnya, yang pernah memikirkan bacaan Al-Qurannya? Gak ada dari kita satupun. Tapi kalau masalah ini dipikirkan sampai terbawa mimpi, bahkan mungkin terbawa ngigo. Masalah pekerjaan bingung, ekonomi jatuh, wah, ini harus ganti ini, gak bisa tetap seperti ini, bingung. Keimanan kamu jatuh, kamu gak pernah bingung. Ibadah kamu kacau, kamu gak pernah bingung.
Dan sekarang kamu hidup di dunia ini untuk dunia apa untuk akhirat? Kalau untuk dunia enggak jauh beda dengan sapi. Tapi kalau kita untuk akhirat akan menjadi mulia. Itu tergantung amal kita. Kesusahan, kesedihan, kebingungan di hari kiamat itu semuanya tergantung kita di atas dunia. Nah, karena itu kita harus korbankan dunia untuk akhirat. Bukan akhirat kita korbankan untuk dunia. Allah sudah berfirman, Allah loh yang menciptakan segala sesuatunya, mengajarkan Nabi Muhammad dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad dan kita mengetahuinya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Pasti akhirat itu lebih baik untukmu wahai Muhammad daripada dunia. Allah enggak mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau misalnya Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula, kita aja sudah harus percaya. Karena yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya sehingga mengetahui segala sesuatunya. Tapi Allah menambahkan dengan lam taukid walal akhiratu. Itu lebih memastikan lagi. Kalau ada orang yang ragu, itu berarti nemen kebacute. Dengan wal akhiratu aja kita ragu, itu kebacut. Kalau kita punya teman jujur, kemudian dia berkata, walaupun dia tidak pakai sumpah, kita bisa percaya sudah. Kenapa? Dia enggak pernah membohongi kita. Apalagi kalau dia pakai sumpah. Wah, kita akan lebih percaya lagi. Kan gitu ya. Ini manusia loh ini. Ada kemungkinan bohong. Allah enggak akan bohong, mustahil. Manusia ada kemungkinan berkhianat. Allah enggak. Tapi kenapa ketika Allah tidak hanya mengatakan dengan wal akhiratu, tapi dengan walal akhiratu, dengan kepastian, pasti akhirat itu lebih baik untukmu. Lah kenapa kemudian kita lebih memilih dunia? Coba pikir, coba renungi, kenapa kita masih meninggalkan akhirat, mengorbankan akhirat, biarkan bobrok yang penting dunia. Loh ini Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad dan kita membacanya. Malah kita lebih memilih dunia kita daripada akhirat. Dalam satu hari satu malam dunia lebih banyak daripada akhirat. Kemudian ingin selamat nanti di hari kiamat dari kesusahannya, dari kesedihannya. Mana mungkin gitu loh. Nah, kalau kita ingin selamat, mau enggak mau kita harus korbankan dunia demi akhirat. Nah. Lah di hari itu hanya Nabi Muhammad yang menolong, yang membantu siapapun. Nah, dan itu yang dikatakan oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an dengan maqam mahmud. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, di mana para nabi, para rasul tidak berani, Nabi Muhammad satu-satunya yang berani, dan itu adalah hanya yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, tidak kepada para nabi, para rasul lainnya. Lah termasuk yang dapat menyelamatkan kita atau meringankan beban kita nanti di hari kiamat, anak. Karena itu kalau kita membaca di dalam kitab Ihya ada 5 faedahnya nikah. Faedahnya nikah itu ada 5. Yang pertama adalah anak. Di dalam anak itu ada 3 faedah. Di dalam anak ada 3 faedah. Jadi faedahnya nikah secara keseluruhan 5. Di antara daripada 5 itu adalah anak. Dalam anak ada 3 faedah. Lah 3 faedahnya apa?
Kita enggak akan sebutkan satu persatu tiga-tiganya, enggak. Sesuai pembahasan kita di sini nih. Ya. Kalau kita punya anak meninggal belum balig. Anak meninggal belum balig. Berarti belum ada kewajiban apa-apa. Sholat belum wajib, Ramadan datang Ramadan belum wajib puasa. Dan yang lain sebenarnya belum ada kewajiban. Kalaupun dia melakukan dosa masih ma'fu. Kenapa? Masih kecil, belum mengerti. Seperti kita dulu naik keran, itu judi, kita gak ngerti, gak dosa, gak ngerti ya. Tapi sekarang ngerti, si naik kerannya ya. Misalnya, dan semisalnya, ya gak boleh, sudah ngerti. Kalau sudah balik, dosa dicatat. Tapi kalau belum, belum. Lah meninggal belum balik. Mereka ini dikasih wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala memberi minum kepada orang tua mereka. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, nanti di hari kiamat itu ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan haus. Dan kehausannya itu bukan sekedar haus, tapi sangat haus. Sangat haus. Yuhsyarun nas ajwa maka nukat wa atasha maka nukat. Dibangkitkan nanti manusia itu lapar yang sangat dan juga haus yang sangat. Jadi nemen laparnya, nemen hausnya. Apalagi panas, kita sekarang aja sumer. Walaupun ada kipas misalnya sumer masih. Lah ketika sumer berkeringat, lemes, butuh apa? Minum, ya minum, minum, akhirnya banyak minum. Karena apa? Keringat terus keluar, kita butuh minuman, cairan untuk tubuh kita, minum kita. Lah, itu di dunia masih. Di hari kiamat, lebih panas dari ini. Lebih panas daripada ini. Lah, anak kecil ini, anak kecilnya orang Islam, yang meninggal belum balig, itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan minum kepada orang tuanya. Nah, mereka mau memberikan minum ya apa? Ngumpul semuanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Lalu yatakhallalunal jama'. Nyari di apa? Kerumunan ini disela-selai sama mereka, lewat pinggir masih kecil. Lewat. Untuk memberikan minum, mereka lakukan itu untuk memberikan minum orang tua mereka. Padahal saat itu, wah, orang dalam keadaan sangat haus. Nah, sehingga ada beberapa cerita di sini. Cerita yang pertama disebutkan di sini ada orang yang soleh, nggak mau nikah. Ada salah seorang soleh gak mau nikah. Nah, bukan membenci sunahnya Nabi, bukan. Gak mau nikah. Nah, karena mungkin dia lebih sibuk dengan ibadahnya. Zikirnya, sholatnya, Al-Qur'annya, sehingga gak mau nikah. Pada suatu malam, mimpi dia. Dalam mimpinya ini berada di Mauqiful Qiyamah. Seakan-akan dia berada di hari kiamat. Kemudian sangat kehausan dia. Sudah nemen hausnya. Nah. Kemudian melihat anak-anak kecil. Di tangan mereka ada wadah. Lah wadahnya terisi air. Kemudian anak-anak kecil itu menuangkan wadah itu ke orang satu, tidak ke yang lainnya. Ya, jadi ada yang dikasih, ada yang enggak itu. Dalam mimpinya. Akhirnya orang soleh ini dalam mimpinya manggil untuk dikasih airnya. Katanya anak-anak itu, inna manaski aba'ana, kita ini hanya ngasih minum orang tua kami. Nah, artinya apa? Kamu bukan orang tuaku, aku gak kasih kamu. Yang kami kasih adalah orang tua kami. Ketika bangun waktu pagi langsung minta nikah dia. Rapekno aku, rapekno aku. Tadi enggak mau dia.
bangun tidur rabekno aku, nikahkan aku. Tapi beda niatnya. Kalau kita kan niatnya syahwat. Sing tangi ki ya apa carane turu. Sing ndak melbu iso melbu kalau kita. Kalau ini enggak, bangun tidur ingin minta dinikahkan padahal sebelumnya menolak. Kenapa? Dia beralasan apa? Raja an yarzuqahullah waladan. Dia berharap dikasih oleh Allah rezeki anak. Fayamut fi hali tufulati. Anaknya mati belum balik. Ada kira-kira orang tua yang berharap seperti itu? Ada. Durungi lahir harapannya apa? Iki kok tak dadekno insinyur, tak dadekno profesor, tak dadekno dokter, atau yang lebih kasihan lagi tak dadekno buruh. Ada banyak, Mojosari, sambrek, hampir semuanya ini. Apa? Sekolah, cek-cek dijajang, kok enak duwe ijazah, enggak iso kerja. Kerja nang ndi? Pabrik buruh. Bukan diajarkan jadi majikan, jadi tuan, dijadikan bu buruh. Ini belum lahir, wah impiannya luar biasa orang tuanya. Kalau ini enggak, impiannya itu singkat sudah. Lahir, belum balik, mati. Kenapa? Liyakun mimman yusqa fi dzalikal mauqif, agar ia termasuk yang dikasih minum nanti di hari kiamat. Kenapa? Di hari kiamat itu sangat besar kesusahannya, bahayanya, dahsyatnya. Bahkan di dalam cerita yang lain, di dalam kitab Ihya disebutkan cerita seperti ini persis. Tapi perbedaannya di sini, dia terbangun kemudian mengatakan apa? Zawijuni, zawijuni, nikahkan aku, nikahkan aku. Kemudian ditanya, loh, sekarang kamu minta dinikahkan, kemarin-kemarin kamu enggak mau, kenapa, ini ada apa? Fagala la'allallaha yarzuqani waladan. Ya mudah-mudahan dengan pernikahan itu Allah memberikan aku keturunan anak. Fayakbiduhu, kemudian dicabut oleh Allah. Fayakunu li muqaddama fil akhirah, maka aku memiliki DP di akhirat. Nah, kalau anaknya mati itu sudah DP. Ya, DP-nya berarti apa? Apa yang dia dapat dari DP itu? Surga. Bayar DCI. Ini bayar duluan. Kalau bahasa kita itu kan DP atau biasanya itu manjeri, ya, dipanjeri dhisik surgae. Nah, dengan anak tersebut. Nanti kenapa kok bisa anak itu sebagai DP yang meninggal masih kecil, DP atau panjeran buat orang tuanya? Itu nanti. Tsumma qala ra'aitu fil manam ka'anal qiyamah qad qalat. Kemudian dia berkata, aku mimpi tadi malam seakan-akan kiamat ini terjadi, terjadi kiamat. Ya, terjadi kiamat. Kemudian aku melihat banyak orang fil mauqif termasuk aku sangat kehausan, hampir memotong leherku. Hausnya ini sampai hampir membunuhnya. Begitu juga orang-orang yang lain, mereka kehausan, mereka kesusahan. Fa nahnu kadzalik itwildan yatakhallanu lan jama' alaihim manadil, manadil min nur wa biaidim abarik min fiddah wa akwab min dhahab. Dalam keadaan seperti itu, sangat kehausan, sangat kesusahan, datang muncul anak-anak kecil yang nyari jalan di antara kerumunan. Mereka membawa manadil, sapu tangan dari cahaya. Di tangan mereka ada ceret-ceret dari perak, gelas-gelas dari emas. Wa hum yuskunal wahid ba'dal wahid, ngasih minum satu demi satu. Ya takhallanul jama' wa yatajawazuna akthar nas. Sudah melewati satu demi satu dan lain sebagainya, sampai famadatu yadi ila ahadim, kemudian aku julurkan tanganku kepada salah satu daripada mereka. Wa qultu, dan aku berkata, iskini, kasih aku minum. Faqat ajhadanil atash, aku sangat kehausan.
Akhirnya dijawab sama anak tersebut, laisa laka fina walad, tidak ada anak kamu di antara kita ini. Ya, jadi kamu enggak punya anak di antara kita ini. Wa inna manaski aba ana. Kita ini hanya memberikan minum orang tua kami. Artinya apa? Anak-anak itu memberikan minum yang mana orang tua yang memiliki anak yang meninggal belum balig. Fagultu wa man antum? Ditanya, siapa kalian? Fagalu, anak-anak itu menjawab, nahnu man mat min atfalil muslimin. Kami adalah anak-anak yang meninggal dari anaknya orang Islam. Lah kenapa kok anak itu bisa menjadi DP panjeran untuk orang tua mendapatkan surga? Ya, di dalam hadis sama di dalam kitab Ihya disebutkan. Disebutkan di sini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tifla yajurru bi abawai ilal jannah." Anak-anak kecil itu yang meninggal belum balig menarik orang tuanya ke surga. Ditarik orang tuanya ke surga. Bahkan di dalam akhbar disebutkan ya khudhu bi thawbi kama anal an akhudhu bi thawbik. Jadi seperti anak yang nangis ketika minta sesuatu kepada orang tuanya ditarik-tarik. Jadi memaksa orang tuanya, menarik orang tuanya untuk masuk surga. Dalam hadis yang lain, innal maulud yugal udkhulil jannah. Anak kecil, anaknya orang Islam yang meninggal belum balig, itu diperintahkan mereka untuk masuk surga. Udkhulul jannah, masuk surga. Fayagifu ala babil jannah. Mereka berhenti di pintu surga. Fayadhillu munbahtian. Mereka di situ berhenti menunjukkan kemarahan. Kemudian mereka berkata, la adkhulul jannah, kami enggak akan masuk surga. Illa wa abawaya ma'i, kecuali kedua orang tuaku bersamaku. Jadi aku tidak akan masuk surga kecuali kedua orang tuaku masuk bersamaku. Fayugalu, maka dikatakan adkhilu abawahi ma'ahul jannah, masukkan bersama mereka orang tuanya ke surga. Dalam khabar yang lain, innal atfal, anak-anak kecil, yastami'una fi mawqifil qiyamah, mereka berada di mawqifil qiyamah, inda adil khala'ik lil hisab, ketika orang-orang dewasa, orang-orang yang besar mau dihisab, ini anak-anak kecil itu ngelumpuk di sisi lain, sedangkan sisi lain orang-orang yang akan dihisab, ya, tentunya orang-orang yang sudah balig dari muslim, dari mukmin dan yang lain sebagainya. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, idhabu biha ula ila jannah, bawa anak-anak kecil itu ke surga. Suruh bawa sama Allah, bawa ke surga, masukkan ke surga. Sesampainya di surga, fayakifuna ala babil jannah. Mereka berhenti di depan pintu surga, disambut oleh para malaikat. Marhaban bidararil muslimin, udkhulu la hisaba alaikum. Selamat datang keturunan atau anak-anak orang Islam, masuk, enggak ada hisab buat kalian. Suruh masuk. Fayagul faina abauna wa ummahatuna. Mereka berkata, mereka bertanya, mana orang tua kami dan ibu-ibu kami? Ayah-ayah kami, ibu-ibu kami mana? Katanya malaikat, inna abaakum wa ummahatikum laisu mithlakum. Orang tua kalian, baik itu bapak ataupun ibu, enggak sama dengan kalian. Innahu kanat lahum dzunub wa sayiat, mereka ketika hidup di atas dunia punya dosa, punya kesalahan. Fahum yuhasabun 'alaiha wa yutalabun, mereka sekarang ini masih dihisab dan dituntut atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Qala fayataghadun wa yadhujjun 'ala abwabil jannah dhajja wahida, serentak bersama-sama mereka menolak masuk surga dan rame ributan. Ya, kalau sekarang istilahnya itu demo, protes. Enggak mau. Menolak mereka untuk masuk surga. Bahkan mereka mengatakan lalu karena ada keributan keramaian, Allah bertanya kepada malaikat,
Ma hadhihi dajjah? Keramaian apa? Keributan apa ini? Malaikat menjawab, Rabbana atfa'ul muslimin. Galu la nadkhulul jannah illa ma'a abaina. Ya, anak kecilnya orang-orang Islam ya Rasulullah, ya Allah, mereka tidak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya. Lalu Allah mengatakan pada para malaikat, takhallul jama' fa khudhu bi aidi abain fa adkhiluhul jannah. Yes. Datang di kerumunan itu, bawa, ambil orang tua mereka, masukkan bersama mereka ke surga. Nah, karena itu anak menjadi DP, tapi aja dipateni. Oh iki jadi DP, dipateni anake. Enggak jadi DP, ya. Tapi mati dengan sendirinya. Nah, makanya kalau punya anak ini sebagai suami, calon-calon suami, punya anak kok meninggal kecil, bojone jerat-jerit. Ojo oleh jerat-jerit, guyu wo. Lapo jerat-jerit, untuk DP kok surga jerat-jerit. Ini DP, mosok untuk DP mercy wis seneng ndak mufakat. Di DP misalnya suaminya DP rumah, wow istrinya seneng. Seneng istrinya. Lah ini di DP surga enggak seneng. Nangis, ya, bolehlah sedih, enggak ada salahnya sedih, tapi kalau berlebihan itu enggak boleh. Nabi Muhammad ketika putranya Ibrahim meninggal menangis sedih, tapi apakah berlebihan? Tidak. Begitu juga kita, apalagi kemuliaan yang akan didapat itu besar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga. Ya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintainya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.